lihatlah pada air yang mengalir deras. Ini di Sungai Sedim. Dalam perjalanan, begitu juga dalam perjalanan hidup kita, kita bagaikan air yang mengalir. Dan di sini kita lihat airnya bersih. Ada sungai, airnya Masya Allah Tabarakallah, yang perlu kita renung, bukan hanya sekadar melihat sahaja. Kita melihat ia sebagai satu cerminan dalam kehidupan kita. Lihat air yang mengalir, ada batu yang menghalang perjalanannya, tetapi ia akan mencari jalan untuk terus mengalir, berlalu di tepi-tepian batu-batu yang berada yang menghalangi jalan, dan teruskan perjalanan sehinggalah sampai kepada penghujung muara sungai, yang di dalamnya berbagai-bagai perkara yang boleh diambil manfaat daripadanya. Baik, sekadar itu.